Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Mumin Berbagi, yang mana pada channel ini akan terus memberikan amalan dan doa kepada Anda semua. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan menyampaikan kepada Anda suatu amalan pengasihan jarak jauh yang cukup ampuh untuk memikat hati seseorang. Hanya dengan mengamalkan doa pengasihan ini, Anda akan dengan mudah bisa mendapatkan hati target meskipun dia berada di kejauhan. Gunakanlah ilmu ini dengan bijak dan tujuan yang baik, semata-mata hanya karena Allah. Bagi Anda yang ingin mengamalkannya, silahkan izin terlebih dahulu melalui kolom komentar dengan menulis qabiltu sebagai sambung sanad yang sangat penting dalam melakukan sebuah ilmu amalan. Namun sebelum dilanjut, kami minta dukungan dari Anda untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Sedangkan bagi kawan-kawan yang sudah bersedia untuk subscribe, semoga dikabulkan segala hajatnya, diberikan rezeki yang berlimpah, serta mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, doa pengasihan ini sudah banyak yang telah membuktikan dan terbukti ampuh tepat memenuhi sasaran, dan juga sangat mudah untuk diamalkan oleh siapa saja, baik untuk pria maupun wanita, tanpa Anda harus puasa dan tirakat. Dengan mengamalkan doa pengasihan ini, insya Allah target yang Anda pikat hatinya akan menjadi milik Anda, dan apapun permintaan Anda pasti akan dilayani. Namun perlu diingat, Anda yang ingin mengamalkan ilmu pengasihan ini haruslah menentukan target yang tepat. Target haruslah benar-benar Anda cintai dan Anda inginkan untuk menjadi pasangan hidup Anda. Hal ini karena energi pengasihan dalam doa pengasihan ini adalah aliran ilmu putih, ilmu pengasihan yang menggunakan kekuatan aura positif. Langsung saja, berikut saya jelaskan tata caranya untuk mengamalkan. Yang pertama, lakukanlah salat hajat 2 rakaat di atas jam 11 malam. Kemudian, bacalah doa ini sebanyak 3 kali. Adapun doanya, yakni sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Owah kingsir sifating urip, kang owah mungkat tresnanku, manjung dadi sawiji jiwa, lan saroga kalayan jiwa rogone si, sebutkan nama target, lan anak turune Kanjeng Nabi Adam, ora pisah selawase gesang. Amalkanlah secara yakin dan sungguh-sungguh, dengan niat yang baik, maka atas izin dari Allah, perlahan tapi pasti target akan jatuh cinta pada Anda dan rindu berat pada Anda. Bahkan dia rela lakukan apa saja yang Anda inginkan. Jika Anda rutin dan istiqomah dalam melakukan ilmu pengasihan ini, maka Anda akan mendapatkan hasilnya secara maksimal. Orang yang Anda inginkan akan menjadi milik Anda seutuhnya. Namun perlu diingat, jika dia sudah jatuh hati pada Anda, maka perlakukan dia dengan sepenuh cinta dan segera nikahilah si target. Silahkan untuk mengamalkan doa pengasihan ini. Saya doakan semoga dikabulkan oleh Allah dan bisa membantu tujuan baik Anda untuk mendapatkan pasangan hidup yang Anda cintai.
Sekian amalan yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.